Presiden Sandiaga Uno berdialog dengan kelompok nelayan Pekalongan Jawa Tengah. Sandi berjanji akan merevitalisasi tempat pelelangan ikan dan menumbuhkan sektor ekonomi kreatif. Nelayan yang hadir mengeluhkan perekonomian sektor perikanan di Kota Pekalongan karena pendangkalan muara pelabuhan yang mengakibatkan kapal nelayan tak bersandar di Pelabuhan Pekalongan. Sandiaga berjanji akan merevitalisasi tempat pelelangan ikan jika ia bersama Capres Prabowo terpilih dalam Pilpres 2019. Sandi berjanji sektor perikanan akan diintegrasikan dengan sektor perekonomian kreatif dan pariwisata. Saya lihat di beberapa kota-kota besar, kota-kota maju, apalagi Pekalongan ini kan memiliki tradisi yang sangat-sangat dari zaman Belanda ya, sudah menjadi pusat perekonomian. Ini bisa menjadi satu potensi untuk menyatukan satu pusat pertumbuhan yang terintegrasi antara sektor perikanan dan kelautan, sektor pariwisata, dan juga sektor ekonomi kreatif. Karena di sini ada juga nanti untuk industri kuliner, industri yang berbasis ekonomi kreatif juga bisa hadir. Nah, pendekatan ini harus